Drama Korea merupakan salah satu drama yang paling digemari masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selain karena ceritanya yang bagus, kebanyakan masyarakat suka menonton drama Korea karena pemainnya yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Banyak drama Korea yang sering ditayangkan di televisi swasta, dan ini sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Bahkan ada beberapa drama Korea jadul yang sampai saat ini masih digemari oleh banyak orang. Seperti kelima drama Korea jadul berikut ini yang masih sangat populer di Indonesia. Mau tahu apa saja? Yuk, langsung aja kita simak ulasannya yang berikut ini. 1. Endless Love tahun 2000. Drama Korea Endless Love, Autumn in My Heart, menceritakan tentang dua gadis yang lahir di waktu yang sama, yakni Eung Soo dan Song Hye Kyo, dan Shin Ae, Lee Ae Jung. Film ini menceritakan tentang kisah cinta segitiga yang sangat haru. 2. Stairway to Heaven, 2003. Stairway to Heaven ini menceritakan tentang Han Jung Soo yang selalu disakiti oleh ibu tirinya dan saudara tiri perempuannya yang bernama Han Yori. Namun, karena kesabaran Han Jung Soo, akhirnya Yori malah jatuh cinta pada Jung Soo. 3. Jewel in the Palace, 2004. Jewel in the Palace menceritakan tentang seorang tukang masak istana yang mendadak jadi dokter pribadi raja dan mendapat gelar terhormat sebagai Dae Yang Gem yang berarti Yang Gem yang agung. 4. Memories in Bali, 2004. Memories in Bali adalah drama Korea yang mengambil lokasi di Bali, Jakarta dan Korea sebagai tempat syuting mereka. Drama ini menceritakan tentang Lee Soo Jung yang merupakan seorang gadis yatim yang bekerja sebagai pemandu turis di Bali. Lalu ia bertemi dengan tiga orang pemuda yaitu Jae Min, Kang In Woo, dan Yang Jo yang nantinya akan menjadi cinta segitiga yang sangat rumit. 5. Lovers in Paris, 2004. Lovers in Paris, drama ini bercerita tentang seorang wanita bernama Kang Tae yang sangat terobsesi untuk mengunjungi Paris. Setelah ia berhasil ke Paris, ia pun menemukan cintanya Ki Jo yang merupakan seorang pebisnis. Itulah dia kelima drama Korea jadul yang sempat populer di Indonesia.